selama dalam proses perawatan saudara-saudara kita bertiga yang selama ini kami masih identifikasi dengan kasus nomor 1, nomor 2, nomor 3, kami kasih nomor, mohon maaf, memang ini ketentuannya seperti itu. Bekerja sama dengan baik, kooperatif, sehingga dalam perkembangannya dalam waktu yang sudah kita prediksikan akan menjadi baik. Sudah kami periksa 2 kali berturut-turut untuk virus ini dan sudah benar-benar negatif. Artinya secara fisik tidak ada keluhan sama sekali, sudah nampak sehat, dan kemudian secara laboratoris juga sudah tidak ada lagi virus yang berada di dalam tubuhnya, dan kami meyakini bahwa sekarang beliau bertiga sudah memiliki imunitas untuk kebal terhadap infeksi virus ini. Oleh karena itu kami berterima kasih atas kerjasamanya, dan rekan-rekan sekalian bisa melihat bahwa yang bersangkutan dalam kondisi sehat walafiat.